Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Tisat. Berjumpa kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Tisat Update. Di kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alset Ahmad dan Katiar Andini. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu support Bang Min di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri makin semangat tentunya menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple sunset untuk kalian semua pastinya. Oke, langsung saja kita on the way cek apa saja berita-berita hangat dan terupdate-nya ya para sahabat Tisa di kesempatan sore hari ini. Check it out. Yang pertama di kesempatan sore hari ini ya para Tisa lovers, kita masuk ke updatean Instagram Tiara Update terlebih dahulu. Untuk lagu MATM, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, telah tembus 73 juta stream on DSP Spotify. Di sini juga, Instagram Tiara Update menambahkan caption, MATM, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, Rush, 73 juta stream on DSP Spotify. Jika sebelumnya Bang Min memberikan update terseputar lagu Merin yang sudah tembus 60 juta stream, kali ini MATM tembus 73 juta stream on DSP Spotify ya para sahabat Batisan. Lalu meralat di updatean sebelumnya untuk lagu Janse Janji Setia, updatean yang benar ada di Instagram Tiara News Official. Jika yang tadi untuk DSP Spotify, kali ini untuk platform YouTube ya, Official MP Music Video lagu Janse Janji Setia sudah tembus 20 juta view on channel YouTube-nya Katiti. Di sini juga Instagram Tiara News Official menambahkan, Official Music Video Janji Setia Tiara Andini telah mencapai 20 million view di YouTube. Lalu ngomong-ngomong tentang platform YouTube nih para Tisat lover, kita ke Instagram Pesan Mutiara ya. Di sini menampilkan gambar untuk jumlah subscriber, total video dan juga total view yang ada di channel YouTube-nya Katiara Andini nih. Di sini ditampilkan untuk jumlah subscribernya yaitu 1.871.723 subscriber per jam per menit per detik ini on channel YouTube-nya Katiti ya para sahabat Tisat, dengan 186 updatean video. Di sini juga Instagram Pesan Mutiara menuliskan caption, on the way 2 juta subscriber. Bismillah, bulan ini bisa ya para teaser lovers, bulan Agustus ini untuk channel YouTube-nya Katiti. Bismillah, yang belum subscribe segera subscribe ya untuk channel YouTube mamanya Elen, supaya bulan ini tembus 2 juta subscriber. Amin nih. Yang pastinya khususnya untuk kalian semua para viewers channel teaser update, langsung subscribe ya yang belum subscribe. Masih ada kaitan erat dengan updatean sebelumnya yang Bang Min tampilkan mengenai Katiti yang merepost updatean dari Blackpink, khusus untuk Jennie yang akan segera merilis karya terbaru mereka ya para Tisa lovers untuk Blackpink, yaitu Venom Pink. Di sini di Instagram Fakta Ruby Jane menampilkan close foto antara Katiti bersama dengan Jennie Blackpink, salah satu pentolan di girl band tersebut, dan juga caption, cantik pakai banget ya RA Jennie di teaser ini. Tiara Andini emang biasin Jennie dari dulu. Wow, ternyata Tiara Andini juga terjennie-jennie. Mengapa dikatakan di judul updatean gambar ini Katiti terjennie-jennie? Karena di sini menampilkan sorotan lainnya ya untuk gambar kedua. Katiti memberikan sebuah komentar untuk uploadan di TikTok nih. Anjir Jennie, gile lundro, cantik banget sih, buset dah, tulisnya. Memang benar-benar terjennie-jennie sekali nih mamanya Elen. Tidak hanya komentar ini yang disoroti oleh Instagram Fakta Ruby Jennie ini, namun mengenai Instagram story yang Bang Min tampilkan juga diupdate oleh Instagram Fakta Ruby Jennie ini. Bisa gila aku woi. Melihat updatean video teaser untuk Blackpink Venom Pink,
Katiti juga berdasarkan apa yang diupdate oleh Instagram Fakta Ruby Jane ini di gambar nomor 4. Karena dia sangat suka dengan Jennie Blackpink, pastinya dong dia follower Instagramnya. Dan yang terakhir, karena gak tahu, aku tuh selalu suka yang kayak lengkap gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kan juga kayak gitu, kayak cantik, dia vokal bisa, dia rap bisa, dance juga. Jadi aku suka yang all package, asik. Kita tinggalkan dahulu updatean mengenai mamanya Lennya Jennie karena sudah mau mengeluarkan karya terbarunya Venom Pink. Para sahabat saat kita geser ke updateannya Mas Daniel ya. Di sini Mas Daniel mengupdate Instagram story memperlihatkan suasana di sebuah tempat. Tentu saja jika berbicara Mas Daniel, pasti Mas Daniel selalu satu paket dengan mamanya Len ya, para teaser lovers. Pastinya updatean dari Mas Daniel ini memiliki kaitan erat dengan acara Off Air KTT hari ini di Kota Hujan Bogor. Jika kalian perhatikan apa yang diupdate oleh Mas Daniel ini, suasana tempatnya dan juga mobil Jeep tua yang terparkir di balai ini, di sebuah bagian lobinya. Apakah kalian satu pemikiran dengan Bang Min, para sahabat Isan, bahwa KTT Off Air hari ini memiliki kaitan erat dengan acara pemerintahan? Atau bisa jadi nih, apa yang diupdate oleh Mas Daniel ini adalah suasana di Istana Kepresidenan di Kota Bogor. Hanya waktu yang bisa menjawab ya, para teaser lover. Pastinya jika ada updatean baru, pasti langsung Bang Min sajikan untuk kalian semua, para viewers channel Teaser Update. Setelah berbicara panjang lebar mengenai KTT di updatean sore hari ini, kita masuk ke Papasha terlebih dahulu ya. Masih melanjutkan Instagram story-nya seputar satwa-satwa yang ada di BWP. Setelah sebelumnya ES Jin dan juga Baby Elen tampil di Instagram story sekaligus absen di updateannya Alset kali ini untuk yang di bagian depan, bagian herbivora di bagian teras depan Alsat ya. Tentu saja di sini memperlihatkan merak Jawa yang ekornya sudah mulai mengembang tuh, merak Jawa jantan milik Papasat. Dan juga yang ini yang berwarna biru cantik ini adalah merak India tentunya, Partisat Lopers. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alsa di Instagram story-nya ini, sepertinya merak ini satwa milik Alsa yang berada di bagian herbivora di bagian teras depannya, sudah masuk ke tahap breeding atau tahap musim kawinnya ya, para sahabat Isat. Kita doakan nih semoga program breeding tidak hanya sukses untuk Esjin Esan Jinora ya, namun tentu saja untuk satwa-satwa lainnya, khususnya yang barusan ditampilkan oleh Alsat ini, yaitu merak Jawa dan merak Indianya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali dong dengan update yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.